Halo teman-teman, assalamualaikum. Masih dalam suasana Idul Adha, aku dan suami kali ini Idul Adha di kampung mertua di Turki. Ini aku, suami, dan dua keponakan kami lagi memanen buah ceri. Pertama kali dalam hidup aku memetik buah ceri langsung dari pohonnya. Gimana keseruan kita? Jangan kemana-mana, tetap tonton videonya kali ini ya. Pohon cerinya tuh pendek banget. Buat aku sampai sih buat metikin buahnya. Jadi petik kayak gini. Nah, kelihatan ya. Warnanya merah, segar banget. Ne kadar topladın? Bak vereyim bir tane. Aferin. Bentuk buah ceri di sini tuh bulat, terus cenderung kecil. Warnanya juga ada yang merah terang ataupun merah gelap kayak gini. Kalau di sini itu rasanya lebih kayak asem ya, atau mungkin kecut gitu kalau orang Indonesia bilangnya. Ada juga ceri yang manis, cuma kalau yang di sini lebih ke asam. Nah, kayak gini warnanya. Tuh merah terang kan. Nah, yang hijau atau warna kuning ini tuh belum matang, guys. Jadi nanti ini enggak dipetik dulu. Yang kita petik cuma yang udah warnanya merah terang dan merah gelap kayak gini. Buahnya itu banyak banget ya. Kalau ceri jarang ya aku makan di Indonesia. Di belakang aku, di depan aku banyak banget buahnya. Tersyukur diri, sare. Oh iya, ini aku mau kasih lihat ke teman-teman juga. Di sini tuh di kebun udah mulai tumbuh ya sayurannya nih, timun. Cuman ini belum gede banget, jadi belum dipanen. Di samping sana juga udah mulai tumbuh, itu sekitar 3 kalau nggak salah timunnya. Ini juga masih ada kecil banget ya. Nah, sekarang cerinya udah dicuci bersih dan udah dipisahin juga dari tangkainya. Ini udah langsung bisa dimakan gitu aja. Nah, biasanya aku tuh campur sama garam ya supaya rasanya nggak terlalu asem. Lebih enak aja kalau mau langsung dimakan dicampur garam. Sampai di sini dulu video kali ini. Makasih teman-teman yang udah ngikutin kegiatan aku metik buah ceri di Turki. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.